Sehat ya suster ya. Sehat. Usia berapa? 82. Baru 28. Hari ini ada suster-suster senior sama ibu-ibu. Dari ibu-ibu pengajian. Kamu lihat betapa guyup rupanya. Kamu lihat betapa kompaknya. Kamu lihat betapa bahagianya mereka. Terima kasih. Jogja istimewa. Dari Keraton di Jogja nanti menuju GM, dan hari ini ada penari-penari muda yang nanti akan mengiringi jalannya, mugerannya luar biasa. Waduh, alon-alon ya. Oh, ini nanti akan jalan sepanjang jalan sampai di GM. Untuk tahu dulu UGM berdiri di inisiasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Intinya perjalanannya sama, filosofinya sama, tapi kawan-kawan berbicara selalu dengan tema-tema yang berikutnya. Kalau janjiannya hari ini ya, temanya wayang, seni budaya. Nah, saya udah cari sewan baju ini, udah bangun 3:30 ini. Ternyata ini nggak pakai wayang. Tapi intinya ada seni, budaya, kekayaan, budaya dari seluruh Nusantara yang mau kita tampilkan dan menyatu dengan masyarakat. Wabil khusus keluarga Keraton yang hari ini telah memberikan tempat, telah memberikan halamannya untuk tiap tahun kita melakukan acara Niti Lagu. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena setiap tahun kita bisa membuka memori kita untuk selalu mengingat bahwa Gajah Mada terlahir karena peran besar Keraton dan Sri Sultan Hamengkubuwono Wabil Khusus ke-9. Dari situ juga kemudian kita belajar, dan hari ini kita menempati tugas kita masing-masing untuk membangun negara. Sesuatu yang selalu indah, sesuatu yang selalu menarik, sesuatu yang selalu diingat adalah kawan-kawan Gajah Mada, kawan-kawan Kagama selalu nguri-uri sekaligus mengembangkan budaya. Kebudayaan inilah yang tentu saja bisa menjadi satu tata nilai yang kita pegang, sekaligus menjadi satu sesuatu yang bisa kita pakai untuk melakukan relasi sosial, relasi politik. Rasa-rasanya kalau kita mendekati dengan cara budaya lebih enak. Apapun yang terjadi hari ini kita ketemu, begitu kawan-kawan seluruh Indonesia hadir, terlihat dari bajunya saja sudah warna-warna. Ada yang rada meksa nganggo klambi wayang, tangi 3:30 didandani. Itu wonge meksa tenan itu. Karena nampak-nampaknya apakah dia tertipu begitu ya. Kostume wayang, golek sewan rada angel sampai sini ternyata semua pakai wayang. Tapi itulah yang selalu unik, selalu ngangeni. Ya rada nyeleneh barang begitu. Teman-teman, Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Suasana begini selalu merindu. Suasana begini selalu mengingatkan kita semuanya bahwa kacang itu untuk lali sekolah jarani. Dan itulah yang selalu kita pakai sebagai pegangan untuk selalu mengabdi. Kita akan jalan dari sini sampai Bulak Sumur. Itulah semangat, spirit, visualisasi dari perjuangan. Timik-timik tekan goni.
ning ono sing mlayu banter ya iso tekan gone. Sing penting hati-hati musim hujan jangan sampai kepleset. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka lusur ke-14 Universitas Gajah Mada. 2-1. Pinggir-pinggir agak jauh. Kita masuk di depan benteng Vredenburg, depan sedikit lagi pasar Beringharjo. Ternyata masyarakat sedang berolahraga dan kita masuk ke jalur Malioboro. Ruaminepol. Panas sih. Sehat ya Bu. Salam sini.
Salim. Ya, ya. Pak Salim, Pak. Ke salaman deh. Salam ya. Nenek-nenek di depan saya ini dari UGM angkatan 69. Nah, ini angkatan 57. Ini adalah angkatan 73. Lumayan tua. 77 apa? Ya, alhamdulillah, Pak. Kau ingin minum? Minum. Panas. Gembrabias panas. Tiga itu panas. Mas kita lepas. Mas kita pia nas nan. Tunggu mas, kenalin mas. Parkirin mas. Sudah tampak di belakang mas. Usia berapa? 28. Pengajian. Kamu lihat betapa guyup rukunnya. Kamu lihat betapa kompaknya. Kamu lihat betapa bahagianya mereka. Terima kasih. Jogja istimewa. Disambut luar biasa. Ya. Profesi siap ya, Pak. Semangat. Oh, luar biasa. Terima kasih. Ada yang senior, ada yang muda. Hebat.
Hebat, hebat. Ada yang muda lagi. Ada yang muda sekali. Kita foto sini. Ah. Muda. Sini, sini, sini. Muda. Muda. Senior dan itu yang muda-muda, Pak. Ayo, Pak. Menjadi muda lagi, Pak. Oke. Makasih. Biar kita semuanya seusia. Ya. Iya. Pasang tongnya juga. Buka, buka. Saya di bawah. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Saudara kita dari Papua, cowati cantik pakai kebaya. Oke. Fakultas apa? Pertanian. Kehutanan. Teknologi pertanian. Keren kan? Berarti jangan dari sana kan? Dari mana? Dari 0 km. Oke. Ini fakultas apa? Kehutanan. Bisipol, mantap. Oke. Niti lagunya top tenan, hebat luar biasa. Partisipasi masyarakat. Ada yang rambutnya merah, ha, lihat kan? Ini kostum ini. Ha, ha. Ini ada yang rambutnya merah. Loh. Satu, dua, tiga, ya. Keren kan, keren. Kasih tepuk tangan dong. Ini kostum khusus. Ya, rambutnya merah dicat. Ayo London mas Emian. Bapak Ibu luar biasa sambutannya, bahkan tadi ada pramuka. Mana pramuka? Kamu sekolah di mana? S? Sini. Kamu sekolah di mana? Lulus, sekarang udah kuliah belum? Belum, pengen kuliah di UGM gak? Tapi daftar gak? Menarik loh ini, pengen kuliah di UGM tapi gak daftar. Bapak Ibu teman-teman terima kasih. Tentu berjalan dari sana sampai ke sini ada banyak memori. Bertemu dengan masyarakat di kiri kanan jalan, tapi pada kasih suguhan tempe goreng. Suguhannya serem-serem. Apa itu minuman yang macam-macam itu loh. Wuh, wuh, wuh.
saya disambut juga oleh ibu-ibu pengajian bareng bersama para suster. Sebuah pertunjukan yang menurut saya menarik, dan suasana itu rasanya sekian puluh tahun yang lalu kita nikmati di Jogja. I love you all. I love you all.